Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Alhamdulillah sumalhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada junjungan kita tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah. Hadratil muhtaram wal muqarram yang sama-sama kita cintai, kita hormati, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang Al-Fagir tidak dapat sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim Al-Fagir kepada seluruh para tuan-tuan guru kita. Wabil khusus, anil khusus, guru kita bersama Adailallah Al-Habib Abu Bakar Ibn Syaidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Begitu juga di sini hadir daripada kakak beliau selaku khalifah daripada sahibul khul yaitu Adailallah Al-Habib Alwi Ibn Syaidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Pertama-tama sebelum saya meneruskan daripada pembacaan managib daripada sahibul khul Syaidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad, saya berdiri di sini mewakili dari seluruh keluarga besar Sahibul Khul Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh para habaib, kepada seluruh para alim ulama, kepada seluruh para jamaah yang sudah menyempatkan hadir di dalam acara khul daripada Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Mudah-mudahan keluar antum dari tempat ini nanti, apa yang jadi niat, hajat, tujuan antum semua akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Managib al-imam al-alama al-habib Abdullah bin Muqsin bin Alwi al-Haddad. Sayyidil Jad al-habib Abdullah bin Muqsin bin Alwi al-Haddad lahir di Betawi, Tanah Jawa pada tahun 1232 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1911 Masehi. Ayahanda beliau Al-Habib Muqsin bin Alwi Al-Haddad datang ke Tanah Jawa dari negeri Hadramut Yaman. Ayah beliau datang bersama dengan sahabat karibnya yang merupakan seseorang yang terkemuka pada saat itu, yaitu Syekh Salim Basalamah. Syekh Salim Basalamah inilah yang menikahkan, mengawinkan daripada Al-Habib Abdullah Al-Habib Muqsin bin Alwi Al-Haddad dengan seorang wanita yang bernama Nasihah, yang kemudian melahirkan daripada sahibul khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Ibu Nasihah ini merupakan adik dari Bapak Sabeki atau yang lebih kita kenal dengan panggilan Wabeki, yang merupakan guru silat tersohor pada masa itu. Setelah menikah dengan Ibu Nasihah, Al-Habib Muqsin bin Alwi Al-Haddad bersilaturahmi kepada Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas, Keramat Empang Bogor. Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Attas berkata kepada Al-Habib Muqsin bin Alwi Al-Haddad bahwa istri kamu sedang hamil dan
akan melahirkan seorang anak laki-laki. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas berpesan bahwa jika anak tersebut lahir, maka namakanlah anakmu dengan namaku, yaitu Abdullah bin Muhsin. Pada usia 5 tahun, Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad langsung dibawa oleh ayahandanya hijrah ke Hadramut dan menetap di kota Syewun yang merupakan kota kelahiran daripada Al-Habibul Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Simtud Durar. Kemudian Al-Habib Muhsin bin Alwi Al-Haddad mengirim Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad ke Rubat Tarim. Rubat ini merupakan tempat banyak ulama-ulama terkemuka belajar ke sana, seperti Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad Keramat Jati. Sahibul Hul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad belajar menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Alama Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatri di Rubat Tarim Hadramut. Setelah selesai belajar di Rubat, Sahibul Khul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad kembali ke kota Syewun, dan di kota Syewun beliau belajar kepada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segab. Dari sinilah beliau banyak mendapatkan ilmu-ilmu hikmah. Setelah kembali ke Indonesia, Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad tinggal di Tanah Tinggi Senin, yaitu di rumah Syekh Salim Bassalamah. Beliau tinggal bersama anak Syekh Salim Bassalamah yang bernama Abdullah Bassalamah, yang menjadi sahabat karib beliau sampai akhir hayatnya. Beliau diketahui bahwa Syekh Abdullah Bassalamah ini dikenal dengan nama Bapak Abdullah Salim. Beliau adalah mantan aktivis daripada Partai Masyumi dan terakhir menjabat sebagai Ketua Dewan Dakwah Islam di Ibu Kota Jakarta, dan juga menjabat sebagai Ketua Umum Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru. Di antara sahabat-sahabat Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad yang sama-sama belajar di Rubat sampai kembali lagi ke Jakarta, Yara As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Saleh bin Hud Al-Attas dan beberapa sahabat beliau daripada Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad yang setia mengikuti perjalanan dan menghadiri majlis taklim dan zikir beliau adalah Al-Ustaz As-Sayyid Syihabuddin Syihab, mantan staf pengajar di Madrasah Jamiatul Khair Tanah Abang dan penyiar daripada siaran bahasa Arab Radio Bahasa Arab Republik Indonesia, dan juga Haji Yusuf Banjar selaku pejuang revolusi 45 mantan aktivis Partai Murba. Perlu diketahui bahwa Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad ini adalah seorang intelektual yang bersahaja dan hidupnya sangat zuhud. Karakter ini terlihat dari pergaulan dan akhlaknya yang didapatkan dari sahabat-sahabat beliau. Semua hidupnya Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad pernah mengajar di Musalla Haji Abdul Muhyi di Jalan Sabang Menteng, dan setiap hari Jumat menghadiri majlis taklim dan zikir di rumah Haji Jauhari atau Hajah Fatimah di Jalan Talang Proklamasi, Jakarta Pusat.
Beliau hadir bersama Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas dan juga Al-Habib Hussein bin Ahmad bin Jindan yang merupakan adik daripada Al-Habibul Imam Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Di antara sahabat beliau lainnya ialah Kiai Haji Abdul Sakul Khairi selaku hakim tinggi di Pengadilan Agama Islam dan pendiri Yayasan RPI. Sahabat beliau pula Al-Habibul Imam Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab Bukit Duri dan juga Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsi, Al-Habib Salim Al-Haddad dan juga Al-Habib Syarif Al-Haddad, begitu pula Syekh Sayyid Umar Ali Mahrus dan Syekh Musa Al-Haris dan Syekh Ali Nahdi. Sahib al-Hul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad wafat di Jakarta pada Ahad malam tanggal 10 Sawal 1396 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Oktober 1976 Masehi. Beliau dimakamkan pada hari Senin ba'da Asyar dan disolatkan di Masjid Darussalam Menteng Atas yang diimami oleh Al-Habib Zain bin Abdullah Al-Idrus As-Salabiyah. Jamaah sekalian, masih banyak lagi cerita managib daripada Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad yang Al-Fagir dapatkan dari kerabat-kerabat beliau, dari anak cucu daripada kerabat-kerabat beliau, wabil khusus juga dari ibunda Al-Fagir yaitu Hababa Sarifah Zubaidah binti Abdullah bin Muhsin Al-Haddad, yang mana Sahibul Khul Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad beliau bermimpi, yang mana di mimpinya tersebut datang sepasang daripada burung merpati, yang mana kedua burung merpati itu sangat putih, sangat enak dan indah dilihat dan bercahaya. Burung merpati tersebut membawa dua kain putih, yang mana kain putih itu yang satu langsung diserahkan kepada Al-Habibul Imam Abdullah bin Muhsin Al-Haddad dan yang satu diserahkan kepada Al-Habibul Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tatkala terbangun Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad langsung menanyakan mimpi tersebut kepada seorang ulama di kota Surabaya. Tak lama kemudian beliau mendapatkan khabar telah wafat dan meninggalnya Al-Imam Al-Alama Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad ingin sekali berangkat ke kota Tanggul Jember untuk melawat kepada Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Akan tetapi beliau pesan tiket kereta habis. Beliau mau naik bus, enggak ada. Apapun kendaraan sampai beliau mau naik mobil pribadi. Mobil sudah siap, tinggal jalan. Begitu mau jalan, tiba-tiba ban mobil kempes dua-duanya. Tadi sangka akhirnya beliau membatalkan diri untuk hadir melihat daripada jenazah Sayyidil Imam Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Dan di malam harinya beliau meminta kepada seluruh putra dan putrinya untuk merapikan rumah. Ada apa rumah dirapikan? Semua bertanya. Karena tamu akan datang kemari. Akan banyak tamu yang datang. Dirapikan, digelar karpet apa semua rapi. Besoknya Sahibul Khul Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad meninggal dunia. Kain putih tersebut, satu kain kafan untuk Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul dan yang satu untuk Habib Abdullah bin Muhsin Al-Haddad. Begitu juga banyak sekali karamah-karamah beliau yang Al-Fagir dapatkan, khususnya
yaitu dari cucu sahib beliau, kerabat beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Syakur Khairi. Tatkala berbincang dengan beliau, saya ditanya, antum dari mana? Saya dari Menteng Atas. Menteng Atas, ana cuma kenal satu Habib di Menteng Atas. Siapa? Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Nah, ana bilang ana cucunya Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Ana punya satu pengalaman, waktu ana punya ayah, Kiai Haji Abdul Syakur Khairi, enggak bisa bangun dari tempat tidur, ke dokter sudah, dirawat di rumah sakit sudah. Akhirnya abah panggil ana. Kata abah, ente pergi ke Menteng Atas. Ngapain, Pak? Minta obat sama Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Bilang abah lagi sakit. Ana jalan ke Menteng Atas. Tatkala bertemu dengan sahib al-hul al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad, beliau katakan, kau ambil itu piring-piring dan kau ambil daun di depan yang mana aja. Begitu diambil, dipetik itu daun, dibasahi, ditulis di piring tersebut sama Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Sampai rumah, basahi, baca salawat, suruh abak minum. Langsung dia bergegas pulang. Di tengah jalan, saking kencengnya naik sepeda, Habib, itu piring jatuh. Saya sampai bocor, tapi piring kagak pecah. Piring beling, gak pecah. Saya bocor, piring kagak pecah. Saya bawa lagi. Sampai di rumah, saya bilang sama abah, ini kasih air, sab, baca solawat, minum. Pesan Habib Abdullah bin Muqsin. Alhamdulillah, saat minum itu air, langsung bangun dari tempat tidur. Yang tadinya gak bisa duduk, langsung bisa duduk. Yang tadinya gak bisa berdiri, langsung bisa berdiri. Yang tadinya gak bisa jalan, langsung bisa jalan. Ada juga dari kerabat beliau yang Al-Fagir dapatkan dari murid beliau. Tatkala Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad berjalan bersama rombongan, memang aneh punya kaki lagi bengkak, Habib. Kaki aneh lagi bengkak dan aneh lagi dalam keadaan ngomel-ngomel ame istri, ame anak, aduh sakit, sakit, sakit. Nah, Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad ini lewat depan rumah ana. Dia tanya, ada apa kau teriak-teriakan? Aku sakit ya Habib, kakiku bengkak. Maka itu daun yang di depan rumah diambil oleh Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad, oleh sahibul khol, diambil, dipapak. Habis dipapak, ditaruh di kaki ana yang bengkak. Insyaallah gak nyampe 10 menit kempes, katanya. Ditinggal jalan oleh Habib Abdullah bin Muqsin. Betul, kempes, tapi ane jajal, enggak ane kunyah, ane pakein air. Enggak bisa-bisa tuh katanya. Ya. Masih banyak lagi. Dari istri beliau, Al-Fagir juga dapatkan. Yang mana suatu saat datang tamu banyak. Yang mana di rumah ada sedikit doang, tidak cukup untuk menjamu tamu yang datang ini. Maka berkata istri beliau, yaitu Ibu Muhayyah binti Mujar, bahwasanya gula habis, kopi juga enggak cukup. Apa kata beliau? Udah bikin, tapi tutup teko, jangan dibuka, tuangin semuanya. Ente bikin teko, ente tuang, jangan dibuka tutupnya. Alhamdulillah, ratusan orang yang hadir bisa minum itu kopi. Dan juga Al-Fagir mendapatkan pesan dari kerabat beliau, Sayyidil Walid, Al-Imam Al-Alama Bahrul Fahama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Gadir As-Segab. Tatkala Al-Fagir datang terlambat masuk As-Saqafah Islamiyah, beliau biasa duduk di depan dipanggil.
sini. Habis diomeli, dari mana? Absen dulu Walid ke kantor. Nanti kerja? Iya, untuk apa kerja? Bayaran sekolah. Beliau bilang, ente mau dapat doa aneh gak? Mau, berhenti kerja. Murid aneh yang kerja gak dapat doa dari aneh, kecuali dagang dan ngajar. Doa aneh gak putus untuk mereka. Antum siapa? Ana Ali bin Harun al-Junaid. Tinggal di mana? Menteng atas. Menteng atas? Ente punya umi siapa? Ana sebutin Zubaidah binti Abdullah bin Muqsin al-Haddad. Ente cucu Habib Abdullah bin Muqsin? Ya. Dulu beliau ada satu putra beliau yaitu Syed Nur Muhammad bin Abdullah bin Muqsin al-Haddad. Itu kalau baca syair daripada Sayyidil Walid Al-Imam Al-Alama Bahrul Fahama Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Gadir As-Segab, kalau putra daripada Habib Sahibul Khul Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad yaitu Sayyid Nur Muhammad bin Abdullah bin Muqsin Al-Haddad membaca sair-sair yang dikarang oleh Sayyidil Walid, orang pasti menangis, kata Sayyidil Walid. Dulu yang merasa kehilangan bukan Sayyidil Jad saja, kata Sayyidil Walid, tapi ane pun merasa kehilangan sosok seorang anak yang bernama Sayyid Nur Muhammad bin Abdullah bin Muqsin al-Haddad. Siapa sekarang yang meneruskan daripada majlis daripada Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad? Di menteng atas belum ada Sayyidul Walid. Maka beliau berpesan, kau bangun majlis taklim wal mudzakarah al-khairiyah. Al-khairiyah ini nama apa, Sayyidul Walid? Ini nama majlisnya daripada Sahibul Khul Sayyidul Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad. Ana namain majlis yang antum bangun yaitu majlis taklim wal mudzakarah al-khairiyah. Bikin, sekarang balik dulu ke kantor, bilang mundurin diri dari kerja. Baru boleh masuk lagi Syagofah. Ya udah, mendingan dapat doa salaf kita berkah. Ya, datang kantor, taruh semuanya. Kenapa? Aneh mau berhenti. Kenapa? Aneh udah jadi orang kaya. Padahal belum. Tapi dia bilang, udah jadi orang kaya apa? Kaya doa. Dari siapa? Dari para salaf-salafun as-salih kita. Alhamdulillah, sampai 18 tahun ini masih berdiri dengan berkah doa beliau. Nah, jamaah sekalian, dengan itu, inilah sekelumit daripada manaqib al-imam al-alama Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad yang al-Fagir ketahui. Sebenarnya masih banyak lagi daripada manaqib cerita beliau, ya, yang belum kita susun dan kita tambahkan di dalam manaqib ini, yang insyaallah di tahun yang akan datang akan kita susun lebih rapi lagi untuk kita komplitkan daripada sejarah daripada Al-Habib al-Imam Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad. Nah, mudah-mudahan kita ini semua yang hadir di tempat ini tidak keluar kita dari tempat ini melainkan Allah ampuni seluruh dosa dan kesalahan. Amin, kita dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Amin. Dan apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan, amin, berkah daripada Sahibul Khul Syedil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad. Amin. Dengan berkah daripada datuk mereka, datuk-datuknya para habaib, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdina al-husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim, wa mu'afatin min al-fitni, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, ana mau kabarkan juga bahwasanya Khul Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad ini sebelum dibikin di sini, dibikin di rumah daripada kakak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Muqsin al-Haddad, yaitu Al-Habib Alwi Ibni Syedil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin al-Haddad, yaitu di daerah Tanah Merah, Tangerang, ya, Sepatan. Acaranya kapan? Setelah Khul Habib Saleh bin Muqsin al-Hamid Tanggul. Khul hari Minggu di Habib Saleh bin Muqsin al-Hamid Tanggul, Kamis malam Jumat
hall daripada Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad, yaitu di Tanah Merah Sepatan Tangerang, di kediaman daripada putra beliau yaitu Al-Walid Al-Habib Alwi Ibni Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat hadir bersama-sama di sana, dan Al-Fagir sudah jadwalkan dari sekarang. InsyaAllah ke depan Al-Fagir juga akan hadir di kediaman daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Alwi bin Ibni Sayyidil Jad Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khasir jazah. Kami ucapkan pada Al-Habib Ali bin Harun Al-Junaid yang telah membaca menagib Al-Habib Abdullah bin Muqsin Al-Haddad.